Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala huwa. Terima kasih pada Tok Speaker. Pertama sekali saya telah mendengar perbahasan rakan-rakan dalam membahaskan RU AIIB ini. Dan rata-rata saya melihat menyokong rang undang-undang ini walaupun sebahagian besar melahirkan pelbagai kebimbangan. Namun saya sendiri tidak dapat menyokong rang undang-undang ini dan tidak bersetuju dengan penyertaan Malaysia dalam penubuhan AIIB ini kerana apa sebab. Pertama sekali dari sudut dasar dan prinsip penubuhan AIIB sendiri. Pertama sekali kalau kita lihat mana-mana bank pembangunan di bertaraf dunia ditubuhkan atas kesedaran bahawa negara-negara yang ada selalunya bergantung kepada negara luar atau hutang luar negara bagi membangunkan negara mereka. Kerana kesedaran bahawa cukai yang dikutip oleh negara mereka tidak mencukupi ataupun hasil negara mereka tidak mencukupi. Maka disitulah datang satu ruang dan peluang untuk penubuhan bank pembangunan seperti mana lahirnya bank di peringkat dunia dan hari ini kita diperkenalkan pula dengan AIIB. Persoalan yang perlu kita timbulkan ialah adakah penubuhan bank ini memang bertujuan untuk membantu atau mengambil kesempatan. Jika sekiranya matlamatnya adalah untuk membantu, ada kaedah yang diajar oleh Islam untuk membantu. Sesuatu yang patut kita kemukakan sebagai sebuah negara yang majoritinya adalah Muslim dan negara Malaysia yang terkenal cuba memperkenalkan sistem kewangan Islam di peringkat antarabangsa. Yang diperkenalkan oleh Islam yang telah ditunjukkan menerusi penubuhan IDB sebagai contoh, Islamic Development Bank, yang diasaskan di Jeddah tahun 75. Yang mana asas kepada penubuhan bank pembangunan ini ialah untuk membantu negara-negara yang memerlukan bantuan untuk membangunkan infrastruktur negara mereka dengan cara hutang yang bebas daripada riba, bebas daripada faedah. Inilah yang dikatakan betul-betul bantuan yang patut kita berikan kepada negara-negara yang berhadapan masalah seumpama ini. Kita yakin dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, "Man yukridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lah." Barang siapa yang memberi pinjaman berbentuk qardan hasan, pasti akan digandakan hartanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau sekiranya tujuan penubuhan bank-bank ini adalah untuk mengambil kesempatan, dan itulah begitu yang sedang berlaku pada hari ini, kesempatan untuk mengambil untung daripada keperluan dunia. Dan kita lihat pada hari ini, bank-bank yang ditubuhkan untuk memberikan pinjaman kepada negara ini meletakkan negara-negara membangun berada dalam keadaan berhutang yang sangat tinggi. Kita lihat bagaimana berlaku pada Argentina sebagai contoh. Pada awal abad ke-20 adalah negara yang kaya. Tapi kemudiannya bila berhadapan masalah ekonomi dan kemudian kebergantungan pada hutang luar negara sangat tinggi, hari ini kita lihat bagaimana Argentina merangkak untuk meneruskan kehidupan bernegara mereka. Contoh yang paling mudah melibatkan Greece. Bila mana berhadapan dengan masalah ekonomi dalam negara sendiri, akhirnya berhutang yang sangat tinggi. Walaupun kita lihat Kesatuan Eropah cuma memberikan pinjaman riba atas riba, diberikan pinjaman sehingga 300 bilion, 100 bilion kemudiannya, tetapi ia tidak mampu untuk mengeluarkan Greece daripada apa yang mereka hadapi sekarang. Poinnya ialah memang bank ditubuhkan untuk berniaga hutang. Persoalan kita berniaga hutang yang macam mana? Berniaga hutang yang mengambil untung berdasarkan konsep riba. Inilah yang perlu kita bicarakan pada hari ini. Barangkali pandangan yang saya lontarkan ini mendapat tentangan banyak pihak. Kerana rata-rata hari ini para pemikir ekonomi dunia dan juga para pemerintah melihat bahawa tak ada cara lain untuk kita membangunkan sebuah negara melainkan perlu bergantung kepada hutang yang dibuat dengan berdasarkan kaedah riba. Ini pemikiran yang global. Tapi kita lihat bagaimana keruntuhan ekonomi dunia pada hari ini adalah berpunca daripada sistem yang kita anuti pada hari ini. Maka sangat wajar Malaysia
sebagai negara yang saya sebutkan tadi, negara yang sedang mempromosi sistem kewangan Islam secara global, menjadi imam atau mengepalai satu usaha untuk mengajak masyarakat dunia bergantung atau membantu negara-negara lain yang membangunkan infrastruktur mereka dengan menggunakan kaedah Qarnul Hasan. Hatta kalau kita lihat bagaimana pembangkang Islam sendiri, hari ini kita lihat data menunjukkan kepada kita pembangkang Islam sendiri punya aset sehingga 750 bilion seluruh negara, seluruh dunia, dan negara kita memiliki hampir 25% daripadanya. Ia menunjukkan kepada kita bahawa sekiranya kita boleh explore, kita kembangkan lagi ruang-ruang untuk pembangkang Islam yang boleh membantu negara-negara di seluruh dunia, bukan hanya di peringkat Asia sahaja. Kerana itulah saya menegaskan di sini bahawa tidak wajar bagi Malaysia melibatkan diri dengan penubuhan AIIB ini. Dan masa yang sama kita lihat bukan hanya isu melibatkan dasar bank itu sendiri. Bahkan kita lihat dari sudut hegemoni politik. Ditimbulkan oleh sebab-sebab di sini bagaimana sebelum ini Malaysia terlibat dengan TPPA untuk mengambil hati Amerika sebagai contoh. Dan tiba-tiba diambil pula ruang dan kesempatan untuk bersama dengan China yang mengasaskan AIIB ini. Bagi saya ini adalah satu ruang dan cara Malaysia untuk berbaik dengan kedua-dua pihak. Kalau kita lihat apa namanya persen yang kita ada atau saham yang dimiliki oleh Malaysia hanya sekitar 1% sahaja, yang tentu tidak memungkinkan Malaysia memberikan pandangan dalam perjalanan bank AIIB ini. Bahkan sekiranya AIIB ini dilaksanakan dengan pelbagai dasar yang tidak kita persetujui sekalipun, Malaysia tentu tidak mempunyai ruang yang kuat untuk membantah apa yang dibuat oleh AIIB ini. Bahkan kehadiran Malaysia dan negara lain itu hanya sebagai cara untuk menggambarkan ia mendapat sokongan daripada negara-negara Asia, tetapi hakikatnya keuntungan yang besar adalah dimiliki oleh China itu sendiri. Ya, jadi Kelana Jaya bangun. Ya. Boleh. Terima kasih Datuk Speaker. Kuala Nerus, saya menarik sungguh perbahasan Kuala Nerus. Saya cuma perlukan satu penjelasan. Adakah pandangan tentang menolak AIIB ini adalah pandangan Kuala Nerus sendiri ataupun pandangan daripada Parti PAS menolak pelibatan kerajaan dalam isu menyokong AIIB? Terima kasih. AIIB diasaskan untuk memberikan pinjaman berdasarkan riba. Dan PAS adalah parti Islam yang memperjuangkan Islam dan tentu menolak riba. Maka penubuhan mana-mana bank berdasarkan konsep riba adalah ditolak oleh Islam dan tentu ditolak oleh Parti Islam se-Malaysia PAS. Seterusnya bagi ada dua yang bangun. Ya. Ya, Bangun Serai. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih Kuala Nerus. Saya tertarik dengan perbahasan Kuala Nerus tadi yang mengatakan seolah-olah macam Malaysia ni nak ambil hati US. Kemudiannya sekarang ni dengan penubuhan AIIB nak mengambil hati China, nak jaga hati supaya semua okey. Tapi saya nak tanya Kuala Nerus, bukankah Malaysia ni sebuah negara yang ekonomi yang terbuka, yang kita telah berdagang begitu lama? Dan tujuan kita sebenarnya untuk berbaik dengan ramai, supaya kita dapat berdagang dengan lebih ramai dan mendatangkan keuntungan dan kebaikan pada negara. Jadi saya nak tanyalah Kuala Nerus, kan? Patut sebenarnya kita berbaik-baik dengan US dan juga China yang merupakan kuasa besar perniagaan dunia sekarang hari ini, dan kita bersangka baiklah, husnuzon lah dengan perkara ini. Apa pendapat Kuala Nerus? Kuala Nerus, saya pun nak tanya juga lah, boleh lah. Saya cuma nak tanya, saya juga tertarik dengan apa yang dibangkitkan oleh Kuala Nerus. Tapi apa pandangan Kuala Nerus? Sebab sekarang kita ada, sekiranya memerlukan, harapnya tidaklah, kita mempunyai dua bank antarabangsa yang kita boleh mohon bantuan. Tidakkah dengan wujudnya AIIB ini akan memberi kita satu lagi peluang untuk membuat option dari segi memberikan kadar, sebagai contoh, kadar yang lebih baik kepada syarikat-syarikat di Malaysia ini? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih.
menjawab persoalan daripada bagian serai tadi. Al-Quran menyebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bekerjasamalah kamu atas dasar kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu bekerjasama atas dasar permusuhan dan juga dosa. Kita boleh baik dengan semua orang dan semua pihak, tetapi berbaik banyak cara dan keadaan yang kita boleh pakai. Jika baik itu menyebabkan kita melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita elakkan dan mengambil keadaan yang lain. Berbaik dengan China, kita boleh mengadakan pelbagai hubungan antarabangsa melibatkan perniagaan, memudahkan urusan import ekspor dan sebagainya, tak semesti dengan kita menyokong penumbang AIIB ini. Itu satu. Yang kedua, persoalan ditimbulkan oleh Parik Sulung sebentar tadi. Kalau kita ingin mengambil ruang daripada AIIB sebagai satu lagi alternatif baru untuk mendapatkan pinjaman, kenapa tidak kita explore IDB, Islamic Development Bank, yang memberi pinjaman tanpa faedah? Itulah cara Malaysia memperkenalkan bank ini. Kerana perbankan tanpa faedah memberi untung pada semua pihak, dan itulah cara kita memperkenalkan kaedah Islam. Kalau kita hanya menjadikan alternatif yang tidak bercanggah dengan agama kita, artinya kita mempromosi sesuatu yang tidak sesuai dengan jiwa dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada tanggungjawab beragama dalam perkara ini. Saya melihat menjadi kewajipan Malaysia untuk memperkenalkan perkara ini. Kalau Malaysia tidak mampu untuk membawa satu gagasan baru, sekurang-kurang membantu dan mengukuhkan IDB. Dan jika lebih baik lagi Malaysia sebagai satu negara yang cuba menjadi kepala bagi negara orang Islam, menjadi imam dalam bahasa Arabnya, maka marilah Malaysia menjadi imam dengan mengepalai satu penubuhan bank Islam di peringkat Asia, atau bank di peringkat Asia yang menawarkan perbankan tanpa faedah. Islam memberi satu ruang cara yang sangat banyak. Kita boleh menggunakan kaedah Qadul Hasan, pinjaman tanpa faedah. Kita boleh menggunakan kaedah Bank Bisamanin Ajil. Kita boleh menggunakan kaedah Muzara'ah, memberi bantuan dalam bentuk perkongsian dalam kita membangunkan sektor pertanian. Kita boleh menggunakan konsep musaqah dan banyak lagi konsep-konsep dalam Islam yang boleh kita kembangkan untuk menggambarkan kepada dunia bahawa penyelesaian ekonomi dunia pada hari ini bukan menggunakan sistem kapitalis moden berasaskan perbankan berdasarkan konsep riba, tetapi Islam adalah penyelamat bagi seluruh umat manusia pada hari ini. Negara-negara yang mengharapkan bantuan, mengharapkan dunia membantu mereka, mereka mengharapkan bantuan tanpa sebarang faedah, itu kehendak mereka. Kenapa tidak negara-negara yang kaya ini memberikan bantuan tanpa mengharapkan sebarang kepentingan daripada apa yang mereka beri? Inilah konsep yang diajar oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bertanggungjawab dalam perkara ini untuk mempromosikan perkara ini. Itulah sedikit daripada saya. Saya mohon tidak menyokong RU ini. Terima kasih. Ya, Labuan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Terima kasih Datuk Sri Yang Dipertua kerana memberikan saya peluang untuk juga sama-sama membahaskan rang undang-undang Bank Pelaburan Infrastruktur Asia 2016 atau AIIB. Seperti rakan-rakan lain yang sudah berbahas, kecuali Kuala Nerus, saya menyokong rang undang-undang AIIB ini. Saya lihat Malaysia memang hebat, begitu konsisten di dalam strateginya, di dalam dasar terutamanya dalam dasar yang melibatkan geopolitik yang pernah ada dua kuasa besar, lepas tu dia jadi satu kuasa besar, dan sekarang sudah mula nampak lagi ada juga pesaing kepada Amerika Syarikat yang
mengetuai ataupun melupuri kebanyakan bank-bank berbagai hala seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Jadi, Malaysia sebagai sebuah negara kecil sungguh bijak saya lihat dengan mempunyai satu strategi yang sudah ditetapkan yang saya lihat telah banyak memberi manfaat walaupun kadang-kadang kita juga berhadapan dengan keadaan disadvantage disebabkan kita sebagai negara yang berkecuali di mana kita berkawan dengan semua, jadi mungkin kadang-kadang favor tu tidaklah begitu tinggi dibandingkan mereka yang memilih satu pihak sahaja. Tetapi secara keseluruhan, saya lihat strategi Malaysia yang memilih untuk berkecuali dan berkawan dengan semua pihak ini menguntungkan. Sehinggalah kita dapat lihat negara kita yang begitu muda telah dapat mencapai kejayaan yang sungguh membanggakan ini. Saya juga sebenarnya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada negara China yang telah mengambil peranan dia sebagai sebuah negara yang berpotensi untuk menjadi kuasa besar ekonomi untuk menyaingi ataupun memberikan satu alternatif kepada bank-bank yang serupa, bank berbagai hala yang selama ini kebanyakannya dipelopori oleh kuasa ekonomi dunia Amerika Syarikat, dengan sekarang mempelopori satu bank berhala pelbagai hala yang mana fokusnya adalah untuk pembangunan infrastruktur terutamanya di rantau Asia yang memang masih memerlukan banyak pembangunan